Kembali ke channel YouTube saya, Giok yang Meranta. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Giok yang Meranta. Kali ini saya ingin meliput tentang video dan kamera handphone. Semua editing video dan editing hasil foto saya gunakan aplikasi handphone, bawaan dari handphone. Dan handphone ini pun bawaan dari fasilitas handphone. Semua dari kamera maupun dari video saya pergunakan dengan Tipo S9. Kalau mau tahu hasilnya, yuk ikuti video saya. Terima kasih. Liputan ini diawali dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Foto dan video ini saya syuting tanpa menggunakan alat bantu, HP dipegang langsung dari tangan. Sini sudah tertata rapi. Ini fasilitas untuk istirahat dan bagi mereka yang mau istirahat atau menikmati isapan rokok masih diperbolehkan. Di sekitar tempat ini tertata rapi. Area parkir mobil di sini saat ini masih ditutup untuk umum karena masih diberlakukan sistem seperti ini. Yang akan parkir diarahkan ke parkir gedung yang masih dibersihkan di atas, tapi di sana pun masih lenggang karena penerbangan pun masih sepi. Dari Terminal 3 ada sebuah monumen pesawat terbang yang sangat artistik. Saat menjelang senja akan lebih terasa keindahannya.
Adalah terowongan di bawah jembatan yang akan menuju bandara. Jembatan ini untuk lintasan pesawat dan jembatan ini belum begitu lama difungsikan. Jika melintas malam hari tentu akan semakin indah. Ada warna-warni lampu di bawahnya. Semakin sore, saatnya kami harus balik ke rumah. Dalam perjalanan kami diiringi awan-awan yang menggumpal. Sinar matahari mengintai dari sela-selanya, membuat awan semakin indah. Kami pun harus balik ke rumah sambil menikmati senja hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik like, share, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semua tentang fotografi.